kepadamu. Namun kami tidak mampu menolak rencanamu yang sungguh indah bagi kami. Kami mohon perkenankanlah ia masuk dalam persekutuan dengan para kudusmu yang telah tertebus berkat darah Kristus Putramu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berdaulat dalam persekutuan dengan para kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Suci Yesus Kristus karangan Santo. Artinya apa? Dia yang engkau kasihi. Sebelum manusia itu maksudnya di situ. Kita mengenal sebelum kita mengasihi dia, Tuhan sebagai Sang Pencipta, Sang Pemberi Kehidupan, sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Untuk itu dalam bacaan-bacaan dikatakan Tuhan Allah mengenal kita sejak dalam kandungan ibu. Yakin bahwa anak kita akan lahir normal. Tetapi kehendak rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Itulah kehendak Tuhan bagi manusia. Kita yang berada buat sebenarnya merupakan perjalanan menuju ke Kita lanjutkan dengan saudara-saudari terkasih. Kita telah mengantar anak kekasih kita Yosef Kalis sampai di kubur ini sebagai tanda kasih kita kepadanya. Kita mengiringi perjalanan bisa dengannya. Kita mau mengucapkan selamat jalan kepada kamarilah kita melanjutkan upacara penguburan ini. Marilah engkau telah memanggil anak kekasih kami Yosef Kalis. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam dirimu mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Manusia diciptakan dari debu dan akan kembali ke tanah. Semoga engkau dibangkitkan dari tanah. Semoga adalah pokok keselamatan kita. Saya menandai engkau dengan salib suci. Semoga salib Yesus Kristus membawa keselamatan kekal bagimu. Amin. Lalu kemudian Bapak Mama, Kakak Adik sekalian,